Itulah sebuah video memaparkan tindakan kerajaan Indonesia yang menyediakan tempat sementara bagi pelarian Rohingya, di mana makanan dan minuman ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan Indonesia. Mengikut maklumat, sebuah bangunan lama milik Jabatan Imigresen Indonesia yang terletak di Aceh telah dijadikan tempat penempatan sementara, di mana kemudahan asas juga turut disediakan. Apa yang peliknya, warga pelarian ini dilihat seolah-olah masih tidak bersyukur dengan apa yang telah disediakan. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, biarpun dihidangkan dengan nasi serta berlaukan udang, namun mereka tetap tidak berpuas hati. Kononnya mereka tidak puas untuk makan kerana makanan terlalu sedikit. Beginilah suasana makan siang para pengungsi Rohingya. Kita lihat apa aja menunya. Menu yang ada sayur, ada udang. Hari ini menunya udang. Ada kuah juga. Ada kuah. Ada udang. Seperti kenduri, kelihatan seperti kenduri karena mereka ramai. Kita coba lihat ke tempat-tempat lain. Ini ada kelompok kecil. Kita lihat kelompok kecil yang lain. Oke, mereka sedang makan. Kemudian ada kelompok lain juga sedang makan. Kenapa? What happened? Tidak cukup? But all war in China. Tidak cukup. Ini nas sedikit, hah? Terlalu sedikit. Oh, kayaknya mereka kurang puas karena terlalu sedikit katanya.